Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Beta Bicara. Jangan lupa bahagia ya. Merawat ikan cupang tidaklah mudah. Banyak yang mengatakan bahwa burayak ikan cupang sangat lama besarnya, sehingga banyak sekali yang malas untuk membudidayakannya. Berikut ini cara merawat burayak ikan cupang agar cepat besar. 1. Kolam atau akuarium. Agar ikan cupang cepat besar, salah satu hal yang harus Anda lengkapi adalah kelayakan tempat hidupnya. Tempat hidup atau akuarium untuk ikan cupang tidak boleh terlalu sempit, agar ikan cupang tidak mudah stres dan dapat leluasa dalam pergerakannya. 2. Kualitas air. Kualitas air untuk ikan cupang juga harus Anda perhatikan. Agar ikan cupang cepat besar dan tentunya sehat, Anda harus menjaga kondisi air yang digunakan untuk memelihara ikan cupang itu sendiri. Untuk menjaga kebersihan air, lakukan penggantian air bersih minimal 3 hari sekali. Usahakan dari air tanah atau air sumur. 3. Daun ketapang. Selain menggunakan air yang bersih, tambahkan pula daun ketapang kering untuk menjaga kualitas air. Selain itu, daun ketapang kering juga diyakini membuat ikan cupang lebih segar, serta membuat warna ikan cupang menjadi lebih cantik. 4. Pakan. Faktor utama yang terakhir yaitu pakan. Pakan ini sangat berpengaruh untuk pertumbuhan ikan cupang. Ikan cupang dengan pakan berkualitas yang mengandung lemak dan protein dalam jumlah cukup banyak akan membuat pertumbuhan cupang semakin baik. Banyak yang mengatakan bahwa pakan terbaik untuk ikan cupang yaitu yang berasal dari alam, seperti jentik nyamuk, kutu air, cacing sutra dan masih banyak lainnya. Itulah tips atau cara untuk merawat ikan cupang agar cepat besar. Dalam perawatan ini, semua aspek menjadi sangat penting. Oleh karena itu, lakukan dengan sepenuh hati.